Imam Bukhari meriwayatkan setengah hadis wau dari terakhir itu ada setunggal hadis saking riwayat Imam Bukhari ta'udduna antumul fathah Fathah Makkah wa qadara Fathu Makkah Fathah wa nahnu na'udul Fathah bai'at al-Ridwan yawmal Hudaybiyah. Dari Kanjeng Nabi lewat hadis ingkang dipun riwayataken Imam Bukhari, beliau mengatakan ta'uduna antumul fatha fatha Makkah wa qadka nafat Makkata Fathan wa nahnu na'udul Fatha baitar Ridwani yaumal Hudaybiyah. Kalian memperhitungkan, menganggap kemenangan itu dengan istilah Fathu Makkah. Memang itu kemenangan. Wa nahnu na'udul Fathah. Akan tetapi kami menghitung, kami menganggap bahwa kemenangan yang hakiki adalah saat bai'atul Ridwan yaumal Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah. Niki terakhir wawulan. Dan terus secara umum tiang-tiang niku menganggap bahwa kemenangan yang diraih oleh Rasulullah dan para sahabat itu hanya diistilahkan dengan Fathu Makkah, saat terbukanya kota Makkah. Akan tetapi kemenangan yang sejati itu adalah Bai'at Ridwan, di mana saat itu para sahabat
sangat-sangat tertantang dengan janji setia katanya. Adapun Fathu Mekah kan hasilnya umrah. Ya, hasil dari baiat ribuan. Lamun poros derek, poros sahabat saat niku boten derek baiat ribuan, tentu tidak akan teraih Fathu Mekah. Terus boleh dikata baiat ribuan itu adalah kunci awal kemenangan atau Fathu Mekah. Maka di sini Rasulullah mengatakan bahwa kami justru menganggap yang dimaksud kemenangan itu saat wong-wong mukmin purun diambil sumpah dengan istilah baiat ridwan. Lajeng para rawuh nang ayat 28. Gusti Allah dawuh walladzi أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ودين الحق ودين الأقام الحق كم بنر Al-mustaqimi kang lurus. Napa niku agama? Dinil Islam. Rupane agama Islam. Dialah Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk yang sempurna, lengkap, juga membawa agama yang benar dan lurus. Kenapa dinamakan mustaqim lahiku? Agama yang lurus. Garis lamun lurus niku cepet anjok. Ngatena. Tapi nek garis kok bengkok, anjoke suwe. Lahiki sing pangantar kula panjenengan minangka peta kehidupan. Imeniko dinul Islam. Para rawuh, kenapa harus Allah yang memberikan petunjuk aturan main kehidupan? Alasannya setunggal para sederek. Gusti Allah niku bebas kepentingan. Gusti Allah niku ndomboten gadai kepentingan apapun. Sebab Gusti Allah niku boten hajat, boten butuh maring lintune, ngaten to. Mula aturane mesti objektif. Benten karo aturan-aturan ingkang singgawe menungsa. Kadang-kadang boten objektif. Karena manusia itu syarat akan kepentingan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, para rawuh, kenapa mesti Allah yang memberikan petunjuk aturan main yang tertuang di dalam agama akan sedulur? Sebab hanya Allah yang tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Lah sementara manusia niku hanya mengetahui, bisa jadi mengetahui apa yang telah terjadi, itu pun tidak semuanya, dan apa yang sedang terjadi pun itu tidak semuanya. Ngaten. Mula ndak mungkin agama niku dikarang dening sesuatu yang tidak menguasai. Ngaten lho. Tidak menguasai kejadian. Sementara manusia niku boten namung bakal urip nang dunya mawon. Ada sesuatu yang akan terjadi, ngaten lho. Niki mula Gusti Allah lah yang berhak
damel aturan kehidupan. Dan itu pasti maslahat. Liut hero supaya menangaken, ngatonaken, mengibharkan sapa Kanjeng Nabi Muhammad hu ing dinul Islam alat dini ngatasi agama kullihi yo sekabehane din utawi agama ail yu'liya tegese supaya meluhurakan sapa Muhammad hu ing Islam ala jami'il adiyan tengrikuatan kalimat adiyan jamak saking dinun adiyan supados Kanjeng Nabi niku bisa menampilkan Islam di atas agama-agama yang lain. Niki bahasa rahmatan lil alamin. Wa yarfa'ulan ngangkat sapa Nabi hu ing Islam ala sa'iris syara'i'. Kalimat syara'i' jamak saking syari'ah. Syara'i' ingatasi kabeh syariat as-samawiyati kang bangsa langit. Dados para sedherek, Jeneng Nabi niki punya tugas luar biasa. Nggih, siji ngangkat agama Islam. Pripun carane agama Islam niku saged diterima oleh semua pihak. Yang kedua, Jeneng Nabi niku duweni tugas menyempurnakan dengan diutusnya Kanjeng Nabi niku menyempurnakan syariat-syariat samawi agama-agama langit yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya ada niku. Mulane teng ayat lain al-yauma akmaltu lakum dinakum dan niku kalimatnya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama ngaten wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina wa kafalan cukup billahi kelawan Allah syahidan khalidati saksi dan cukuplah Allah itu menjadi saksi ai wa kafa tegese cukup billahi kelawan Allah syahidan halikan dari saksi ala anna Muhammadan ingatasi sak temene Muhammad iku rasuluhu utusane Allah. Poros derek niki lamun dikait dengan surat Yasin. Kenapa surat Yasin itu turun? Niki salah satu asbabun nuzul sebab temurune surat Yasin niku sebab berangkat dari pengingkaran orang-orang kafir Quraisy terhadap kerasulan baginda Nabi Muhammad lam yata'allam minal mu'allim Muhammad lam yaqra kitaban wah Muhammad orang tahu sekolah cara bahasa sekarang itu Muhammad orang pernah maca buku. Fakai fayasiru nabiyan. Ini kata-kata orang kafir Quraisy. Lantas bagaimana mungkin Muhammad menjadi seorang nabi wong mampu padu biya orang. Ini kita surat Yasin itu. Ini. Meragukan. Semua orang-orang kafir Quraisy itu meragukan. Mendustakan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi maka turunlah surat Yasin tengriku Gusti Allah bersumpah wal Qur'anin innaka laminal wes Muhammad la tahzan ono ra usah bersedih biarlah mereka mengingkari wal Qur'anil hakim demi Al Qur'an Gusti Allah innaka sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursal sungguh termasuk
seorang utusan. Jadi kamu itu nggak usah dipusingkan dengan apa yang dipesankan oleh orang-orang kafir Quraisy, ngaten itu. Innaka laminal mursal ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Niku lafaz tanzila saged diwaca mahutoma. Niki khusus nggo sing ngaji ya. Maca Yasin bisa warna loro. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim tanzilul azizir rahim. Bisa dibaca fathah, bisa dibaca dhamma dengan masing-masing alasan. Kalau dibaca tanzila pakai fathah, alasannya ini tulis ujon, bukan anda sentak. Tulis alasannya. Yang dibaca fathah karena lafaz tanzila menjadi objek. Sebelumnya ada lafaz yang disimpan, yaitu kalimat fi'il amar ikro, bacalah olehmu tanzilal azizir rahim, bacalah kitab yang diturunkan atas niku oleh al-aziz zat yang maha perkasa ar-rahim. Itu tadi objek, tapi nek dibaca pakai dhamma tanzilul azizir rahim itu menjadi khobar, keterangan bahasanya, menyimpan lafaz sebelumnya hada utawi iki Quran maksudnya iku tanzilul azizur rahim adalah kitab yang diturunkan oleh al-aziz ar-rahim. Terus itu lafaz tanzila bisa dibaca dua cara, tanzila angsal, tanzilu angsal. So, bukan dengan Yasinan karena ada orang protes misalnya sampai ini macam ini tanzilu mas Ron sampai ini orang mantan. Jawabannya singkat pak sampai orang mantan mana takut umurnya takut jodohis yang orang perlu jelasin kedauan ya gue jadinya ujur kedauan atas termasuk teng akhir surat Yasin okay. Niku enten kalimat fi syuhulin fakihun ya kan, itu dibaca fi syuhulin, bisa dibaca fi syuhulin dine di dhamma niku saja. Nek bacaan pakai syuhulin itu dalam bentuk jamak, tapi nek dibaca nganggone syuhulin itu pakai bentuk tunggal. Atau sikut teng Yasin nggih kabeh ya kudu ana el ada, tapi ya sekorosan datang engko ben ngaji tane Yasin nyecil ya ora usah melas bukan es pada wong teng kamaring gua di desa kapan mulai iman baru rata ning kaum lain maca Yasin e ngaten ah. Lantas saged dibaca fi suhlin fakihun, saged dibaca fi suhlin tanzila, saged dibaca pun. Lantas dengan sebab turunnya surat Yasin itulah minongko SK. Ini penting. Yasin iku minongko SK Kanjeng Nabi. Andai kata surat Yasin tidak turun, maka tidak ada kalimat innaka laminal. Nggih. Bisa jadi sampai sekarang kerasulane Kanjeng Nabi masih diragukan. Ngaten lho. Oleh karena itu, sebab ngaten lho. Sebab gedene manfaat Yasin sebagai pembuktian kerasulane Kanjeng Nabi, mula
Gusti Allah menjadikan surat Yasin sebagai hatinya Al-Qur'an. Jeng Nabi dawuh likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Segala sesuatu punya hati. Adapun hatinya Al-Qur'an adalah surat. Mula wong maca Yasin sapisan ganjarane kaya khatam ping 10. Wah. Nek maca Yasin mulane tadarusane ora sah. Al-ikhlas niku regane siji banding sepertiga Al-Qur'an. Nek maos kulhu sapisan niku ganjarane kados 10 juz. Mulane tahlilan minimal kulhune ping 3, berarti wis khatam Qur'an. Ya, bukan ana sing takoni, ge wis puasa. Bilang dina iki 14 bisa tapi kira Mas Nono tinggo pangaping pendol ya sampean ku. Wong Depok dilawan. Jebule kurma aja. Kulhu karo Yas, Yas. Nah, ya aja kaya gue. Pentingnya wong tadarus dari awal sampai akhir, bedane ngaten sedulur. Yen mung jenengan maos kulhu karo Yasin, ora ono isine kur. Ngaten. Jadi mung oli fadilah, mung oli kuantitas ganjaran, tapi kualitas ilmu boten angsa. Ngaten lho sedulur. Wong sing maca Quran mung maca tok ora ngerti artine, tentu ganjarane beda karo wong sing deres karo ngerti arti. Jadi kenapa perlu dari juz awal sampai 30 ya karo metani artine. Ngaten lho sedulur. Lah tapi ya kada harus dibopang kambing ya padahal boy orang ngerti arti eksperimen suka kudu boy itu nih ketenangan. Nah ini pentingnya ngaji kata sengatin dipimpin surat Al-Fatih mangke tafsir Yasin ngatain gih mudah-mudahan mangke berbeda ditindak lanjuti pengurus masjid khususnya lembaga desa umumnya ngatain gih syukur mangke terbuka di umum. Di Quran coba di preteli satu persatu sehingga kita semakin berkualitas bacaan Quran. Wa kafa billahi syahidan ala anna Muhammadan rasuluh. Dados makna wa kafa billahi syahidan, cukuplah Allah sebagai saksi atas kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa asna ta'ala. Nah, ini penutup ini. Summa asna. Sebulet turun di arti ini nih gue ya. Lewat berarti kopi ninteng. Turun sewu karo nulis ini. Saya nyandak tulis. Summa niku artine kemudian. Asna ngalem. Memuji, tolong ditambah. Summa asna mongko nuli ngalem, muji sapa Allah Taala. Ala ashabi Rasulillah, kepada para sahabat-sahabat Rasulullah. Ingatase piro-piro sahabat-sahabate Rasulullah. Bisana iklawan ujian, kelawan pengalem. Al-atiri yang harum, harum mewangi. We atir, mulane jenengan wong wadon sing sering maos bersenji niku antara satu
April ya, seapiril itu kan enten kalimat penghubung Aprilahumma qabrahul karim bi arfil syadiyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik. Aptir niku fi'il amar. Dados aptir niku maknane kang haru. Kemudian Allah memuji para sahabat-sahabat Rasulullah dengan pujian yang begitu harum. Wa syahidalan nyakseni. Syahida maknane nyakseni. Sapa Allah li rasulihi marah rasule Allah li kepada bisikir risalati kelawan benere risalah bisikir risalati kelawan benere risalah sampun. Nah, ayat terakhir surat Al-Fath, yaitu ayat yang ke-29, tenggeringi Gusti Allah menutup surat Al-Fath dengan satu bentuk pujian kepada para sahabat, sahabat Rasul, dan sekaligus Allah memberikan kesaksian atas kebenaran risalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kuffar. على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود Dalika mataluhum fit Taurah wa mataluhum fil Injil kasar'in akhraja syath'ahu fa azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'i liyadhibbihim liyadhibba bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa'amilussalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Niki ayat ke-29 khusus menceritakan Nabi dan para sahabat. Bagaimana sikap para sahabat? Ngaten iki. Muhammadun utawi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Aihada tegese utawi iki. Iku ar-rasul. Gusti Allah langsung woro-woro. Ini manusia ini wis ngomong langsung Gusti adalah ar-rasul al-musamma kang den arani Muhammadan kelawan aran Muhammad. Huwa utawi Muhammad iku Rasulullah. Ketika kanjeng Nabi niku goncang napa niku
gunung. Langsung wong-wong kafir itu mengesankan, oh gunungnya disihir dari Muhammad. Mulut ini menafikan anggapan-anggapan. Okay. Menghilangkan apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik Allah dengan menegaskan kalimat Muhammadur Rasulullah. Walladzina lan utawi wong-wong ma'ahu kang bareng Kanjeng Rasul iku asuddau wong-wong kang keras alal kufari terhadap wong-wong kafir ruhama'u tetapi newelas asih bainahum antarane wong-wong mukmin sementara para sahabat-sahabat Rasul yang menyertai baginda Rasul adalah asuddau alal kufar orang-orang yang sangat berani menghadapi wong-wong kafir ruhama bainahum akan tetapi mereka adalah orang-orang yang punya sifat kasih sayang di antara mereka ini nyifati para sahabat ae wa ashabu sing dimaksud wong-wong dengan kalimat alladzina asuddau alal kufar niku sinten. Nah niku adapun orang-orang yang bersama Rasulullah mereka sangat berani menghadapi orang-orang kafir dan mereka itu penuh dengan kasih sayang di antara mereka. Lah wong-wong mau sing dimaksud sinten? Ai wa ashabuhu tegeselan para sahabat sahabatnya Rasul al abraru kang bagus-bagus al akhyaru kang pilihan iku hilalun saged bersifat kasar para sahabat niku ya bisa alus ya bisa ruhama bisa asidda. Asyik dan iku akar kata saking syadid. Ngata iku lho. Bila dukasar alal kufari terhadap wong-wong kafir. Asal aja dimulai baik. Ngata lho bahasanya. Tapi sekali wong-wong mukmin diusik. Ngata iku. Mula Kanjeng Nabi menggambarkan. Kanjeng Nabi menggambarkan orang-orang mukmin mestinya memiliki karakter lebah. Nah niku tengkuran niku enten tiga macam serangga ya yang namanya diabadikan menjadi nama surat. Siji surat An-Naml. Semut. Yang kedua surat Al-Ankabut. Surat laba-laba. Niki sintam napa nggih sawang iku basa jermane garanggati nggih basane cah sekolah Spiderman niku surat Al-Ankabut lajeng sing terakhir nomor 3 surat An-Nahl niku maknane lebah ternyata kenapa Gusti Allah menjadikan tiga macam serangga itu namanya diabadikan menjadi nama surat dari Al-Quran sebab tiga macam serangga itu mewakili karakter manusia. Semut niku karaktere senenge ngumpulna panganan. Semut bahkan kadang-kadang bisa mengunjal panganan sing gedene ngumpuli awake. Upa siji karo semut gedhe diupa kowe. Sega siji ya. Bahkan menurut penelitian para rawuh, semut niku sekali ngumpulna panganan saged nggih persediaan urip 4 taun. Padahal menurut penelitian malih,
semut umure lama 1 tahun. Tapi umbul-umbul panganane bisa. Niki karakter wong sing kaya semut ya pirang-pirang. Uripe ngalor ngidul, ngetan, ngulon sing dipikirin mung telih. Ngaji ora ibadah, wirid ora sodako, mung mikirin tok materialistis, ngaten bahasanya. Mereka-mereka kaum materialis, pragmatis. Urip hanya berstandar pada materi. Iku karakter semua. Si nomor loro ada karakter al-ankabut. Garang gati niku umai bae sampai dilukiskan dari Gusti Allah teng surat nomuniku. Surat al-ankabut nomuniku. Inna awhadal buyuti labaitul ankabut. Wenang Qur'ane enten. Sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumahnya garang gati. Yang sawang ya. Akan tetapi niki. Walaupun umai paling rapuh, jangan harap serangga lain yang nempel di rumah itu akan pulang dengan selamat. Mesti dipangan. Bahkan menurut penelitian, nopo malih hewan lain, pejantane piyambak, silangane dhewek, nek berhubungan niku dimakan dari betinane. Niku karakter garang gati. Nopo enten menungsa sing wateki kaya garang gati. Enten. Sapa maning sing esep mantak tipu ya. Kowe model garang gati. Esep sing mantak tek korban sapa maning. Sing mantak koroi sapa maning. Sing mantak tipu sapa maning. Itu karakter-karakter garang gati. Lah umat Islam jare Kanjeng Nabi disarankan milikilah karakter lebah. Siji, watak ketawon utawi lebah ora mangan kecuali sing bagus. Pernah weruh tawon mencelok nang telepon. Laler ta iya. Tapi tawon mencelokke nang endi? Saripatiku. Maka umat Islam standar panganane halalan thayyiban. Aten lho. Niku karakter wong Islam jare Kanjeng Nabi, tirulah sifat-sifat lebah. Yang kedua, lebah itu tidak memproduksi juga kecuali yang baik, madu. Yen panganane apik, mangke timbule laku ya apik. Ngaten niku. Hasil produk makanane insyaallah sae. Nomor telune, tawon iku enggak mau nyerang sebelum diserang. Umat Islam juga kan resmi moh nakali yang durung di takal. Ngaten niku. Nomor papate, dimanapun lebah hinggap tidak akan pernah ada ranting yang patah. Burung pernah anak rungu tawon menuju kenawit kita. Nggih. Melu nyusuk ta iya, karena memang diperintah Gusti Allah, wa auha rabbuka ila nahli anittakhidil jibala buyutan dan seterusnya. Memang tawon diperintah Gusti Allah, satu-satunya hewan yang diwahyui dari Gusti Allah, diberi wahyu, makna wahyu di sini langsung instruksi. Won tawon gawenen umah mana sakarepmu nang gunung-gunung, nang kayu-kayu, ning bangunan sing dibangun manusia, silahkan. Kowe Gusti Allah langsung perintah. Ini istimewane tawon. Gawe umae instruksi langsung sing Gusti Allah. Nah, demikian juga umat Islam. Urip nang endi bae ya aja gawe resah. Maksudnya ngaten. Nah, niki sifatan para sahabat.
para sahabat asyiddau, maknanya asyidda hiladun, bisa bersikap kasar para sahabat itu alal kufari terhadap wong-wong kafir. Mutarofimuna tetapi ini welas asih fima ing dalam urusan baina hukang ing dalam antarane mereka wong-wong mukmin utawi para sahabat. Kaqaulihi ta'ala kaya dawe Allah ta'ala adillatin alal mu'minina a'izzatin alal kafirin. Wong-wong mukmin para sahabat niku adillah, satu sama lainnya merasa hina. Ngarepe kancane dhewek saling merendah. Niku karaktere para sahabat. Mula wau kan teng pengantare ayat niki Gusti Allah panen ujian maring para sahabat. Wong-wong sahabat Rasul niku adillah, punya sifat merasa hina, merasa rendah alal mukminina terhadap sedulur-sedulur mukmin. Jadi ini saya ini para sahabat, saya kira perlu kita tiru bareng-bareng. Tidak ada di antara kita yang merasa paling mulia, tidak ada di antara kita yang merasa paling wah dan lain sebagainya. Niki dicontohkan oleh para sahabat. Tapi a'izzatun 'alal kafirin, terhadap orang-orang mukmin mereka adillah. Tapi terhadap wong-wong kafir a'izzah. Ada dua kalimat sing kontradiktif itu. Terhadap sedulur Islam, sedulur iman adillah, merasa hina, merasa rendah. Tapi terhadap wong-wong kafir a'izzah, merasa mulia. Wong-wong mukmin saiki kados niku, para sahabat walaupun dalam ketiadaan, walaupun mungkin uripe pas-pasan, tapi ketika bertemu dengan orang-orang kafir mereka punya jiwa a'izzah. Kami lebih mulia. Kenapa? Kami sudah mendapatkan petunjuk ala dinil Islam. Mulianya tengriku, bukan mulia dari sisi materi dia, mulia sebab wis keduman lebih dahulu terhadap petunjuk Allah. Qala dawu sapa Abu Su'ud ayun hiruna tegese ngatonaken sapa wong-wong mukmin liman marang wong khalafa kang nyejeni dinahum ing agama mereka asyiddata ing kekuatan atau kekokohan para sahabat. Bagaimana yang tersiksa kados Bilal nggih, mereka asyidda menunjukkan kekokohan, menunjukkan kegigihan, tidiwatu dicambuk dan lain sebagainya. Mereka tetap menunjukkan keteguhan terhadap wong-wong sing berbeda dengan akidah mereka. Asyiddata wa dholabah, ngatonaken kekokohan, kegigihan, wassolabah lan sifat keras. Ngaten niku, niku para sahabat. Waliman lan marang wong wafako kang nyocogi hum ing mereka fiddini ing dalam agama. Para sahabat menampakkan nopo yudhirun ing, maknanya menampakkan terhadap orang yang berbeda akidah, mereka menunjukkan keteguhan iman. Sementara liman wafako fiddin, terhadap orang-orang yang seagama, para sahabat yudhiruna rahmah, mampu menunjukkan kasih sayang. Warofata lan santun niku qala dawu sapa al-mufassirun, para ulama-ulama ahli tafsir
wadzalika utawi sikap kang kaya mengkono li annallaha krana satemene Allah iku amara perintah saka Allah hum ing wong-wong mukmin bil hildoti kelawan tegas. Niki kalimat hildo di garis bawah. Kenapa para sahabat niku mampu bersikap kokoh, gigih, ngaten niku mampu menunjukkan keteguhan sebab Gusti Allah pancen merintah bil hildoti kelawan sikap tegas alaihim ingatasi wong-wong kafir selagi mereka tidak mengusik. Mula wong kafir terbagi dua, enten kafir dhimmi, enten kafir harbi. Niku wong non muslim niku terbagi dua, enten kafir dhimmi, pakainya dal dal min dhimmi. Sing nomor loro enten kafir harbi. Kafir dhimmi niku kafir sing ora musuhi wong-wong Islam. Di bersosial sareng ngaten niku mboten musuhi. Niki wajib diperlakukan dengan baik. Sing nomor kali enten kafir harbi. Harba. Kafir kang merangi umat Islam. Wal yajidu lan becik nemuaken sapa wong-wong kafir fikum ing awak sira kabeh hildotan ing sifat tegas. Gusti Allah dawuh teng ayat niku, teng ayat lain Gusti Allah dawuh hendaklah mereka orang-orang kafir dapat menemukan diri kalian umat Islam yang memiliki sifat hilmo, punya sikap tegas, lakum dinukum waliyadin lana akmaluna walakum akmalukum. Itu kalimat-kalimat tegas bagimu agamamu, ini kan bagi kami agama kami, bagi kami amal kami, bagi kalian amal kami, kalian katakan antum bari'um mimma akmalu wa ana bari'un mimma takmalu. Saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian kerjakan dan kalian pun tidak akan bertanggung jawab terhadap apa yang aku ngaten lho. Ini kata Al-Qur'an itu kalimat-kalimat tegas dalam kerangka menjaga akidah. Ngaten lho. Pangapunten niki ayat umat dan sensitif sedulur. Lamun dimpakna nang wong sing niki aliran-aliran keras nggih. Napa niku istilahe radikal. Niki ya bahaya Mas Kon. Kok berarti kita ngaten niku. Mulane kita jelaskan setengah-setengah mawon. Lamun iki ayat kayak kados niki sing ngopeni wong-wong sing mau ya wis ini jadikan dalil ngaten lho, karena kajian yang tidak tuntas ngaten itu ya bersikap tegas ketika bagaimana kan mestine kados ngaten kalau dalam kondisi-kondisi normal tidak ada permusuhan kenapa harus kan kados ngaten niki para sedherek. Mulane kemake mudah-mudahan tahun depan niku nggih kurikulum sekolahan niku pan berbasis niku moderasi dalam rangka menangkal itu wae. Menangkal aliran-aliran radikal, dimensi radikal beda di radikal. Kata niku lho. Dimensi carane ngaten ujar sing radikal beda di radikal. Wa qad balagholan teman-teman tu Mekah min tasbihihim saking sifat kerasi mukminin alal kufari ngatasi wong-wong kafir annahum satemene wong-wong mukminin iku kanu ono sapa wong-wong mukminun
iku yataharrazuna jaga min siyabihim ing pakeane antamassa yen to nempel abdana ing badane wong kafir wa kana lan ana sapa alwahid salah satu minhum saking wong-wong mukmin idza ra'a nalikane weruh akhahu ing sedulure fitini kang seagama sofaha mongko salaman wa anaqahu lan meluk leher. Iki tradisi para sahabat piye saking tegase ngaten lho sampai-sampai bahasane pakaiane bib moh kemek. Niki dalam kondisi yang seperti itu saat itu sing memang butuh Islam menunjukkan ngaten lho. Tapi nek saiki ya wong wis lagi aman-aman mau. Iki mboten perlu menunjukkan terlalu wae ngaten lho. Sing ditunjukkan yang kedua niku, idza ra'a akhahu orang-orang mukmin ketika melihat saudaranya, bahasa saudara, ana bahasa ukhuwah, wathaniyah, ukhuwah, basyariyah, ukhuwah, diniyah. Okay. Ada istilah ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah basyariyah, ada ukhuwah wathaniyah. Saudara kita seagama, ada saudara sesama manusia, basyar. Ada saudara sebangsa setanah air. Ya, ini kalimatnya sofaha. Saling bersalaman. Wa anaku bahkan mereka saling berpelukan. Jenengan makai yang tembaka ya, ketemu aja kaget. Titik-titik dirangkul, titik-titik dirangkul. Kata niku, bangga wong Indonesia cilik sih niku. Wis lagi pesek, dirangkul ngorok segede dur. Ya, sumure tambah. Jare dewe wong Mesir kari moyok iku Indonesia wakato. Nggih. Al Misra, ha. Ana cendik iki, ha. Indonesia, ha. Ate niku. Mangane sumure yang Mesir ngono maju. Indonesia walikane wujud, bajur sampean ya. Niku. Oh. Tarohum ruka'an sujada. Kalimat berikutnya. Sawise Gusti Allah ngalem sifat-sifat para sahabat Rasul. Mereka punya sikap tegas terhadap orang-orang kafir. Namun juga mereka punya sifat belas kasih kepada sesama mukmin. Tarohum ruka'an sujada. Taro ningali siro hum ing mereka para sahabat wong-wong mukmin rukaan hale ruku sujadan tur sujud ae taro tegese ningali sapa sira hum ing wong-wong mukmin hum ing para sahabat sahabat rasul ayu wasami'uhe para pendengar mereka para sahabat wong-wong mukmin raqiina sajidina min kasrati sholatihim wa ibadatihim ruhbanun billaili aswadun bin nahar. Itu tafsirnya. Kalian bisa melihat bagaimana para sahabat-sahabat itu merupakan orang yang banyak rukuk dan banyak sujudnya. Sebab min kasrati sholatihim, sebab saking banyaknya sholat mereka. Poros derek teng setunggal hadis ngaten nggih niku jeneng Nabi enten keterangan teng mriku salah satu kondisi hati jiwa pikiran kula panjenengan ketika sholat. Ketika sholat niki, niku nang ati lan pikirane kula panjenengan kudu duwe angen-angen seolah-olah
Sholat sing kulon jenengan lampai wedal niku adalah sholat yang terakhir. Nopo kaitane dengan tafsir ayat niki? Para sahabat niku luar biasa ning babagan zikrul maut, mengingat kematian. Sehingga hampir-hampir mereka niku hampir-hampir tidak ada jeda waktu, terputus dari Allah. Primen carane nyong kapundhut dalam kondisi zikrullah niku para sahabat. Niku ditiru dari para ulama-ulama salafus salihin. Niku jenengan maos coba kitab Kifayatul Aqiyah. Enten setunggal ulama puna maringi komentar teng kitab niku ngaten. Kenapa jenengan akeh salat? Jawabannya singkat. Sebab nyong ora weruh umur antara lawang kamare nyong karo lawang tengah. Apa iya nyong mlaku antara lawang kamar sampai lawang tengahnya si anak umur? Jawabannya niku. Niku jadi pengarang kitab Kifayatul Aqiyah. Malik Wali Wadon Robi'ah Al-Adawiyah, beliau ngimpi nangkana dereke ketemu setunggal wit-witan gede niku kaya nang pertamanan suarga. Woy niku kados mutiara-mutiara. Tapi sayang teng niku enteng wos pada rontok. Lajeng nang kono Robi'ah Al-Adawiyah nang batin, bahasa nang batin, kewit apa? Lantas enten jawaban, kue hasil sholatmu ngaten. Wondene kae woh sing pada rontok, coba kon elingene. Pernah ora kon sholat ngangen-ngangen lagi gawe roti? Artosipun tingkat kehusuan iku berpengaruh maring kualitas ganjaran. Enten malih para ulama salaf sing ngimpi manik ketemu nang kono gedung mewah. Mu ana sayange malih kubah loro ucul. Si ulama mau yang batin ke gedung apa kok bagus nemen. Ana suara manik lah kowe hasil ganjaran salat. Mungkon kan mikiri apa kue wedal ya? Kue kubah sing rontok niku bahasa aksesoris. Ana sing ucul sebab ketika sholatnya kon pikirane ana sing ngepong siji loro. Lamun gambaran ganjaran sholatnya kulon jenengan kados gedung mau, kados wit-witan sing dialami Robi'ah Al-Adawiyah, kira-kira sholatnya kulon jenengan sing rontok pirama. Jangan-jangan tinggal wit-witan nih, gedungnya tinggal pondasi, tinggal pondasi. Ya Allah, yeah. Mulane sing deres kitab Kifayatul Aqiyah kayak umret dan malam apa ya umret termasuk juga. Ana empat langkah. Pertama, nopo khudur, terus apa? Khudur, syuhud, khuduk, yang keempat baru khusyuk. Ternyata khusyuk itu bukan sesuatu yang spontanitas. Harus melewati tiga tahap. Siji khudur, primen carane kulon jenengan menghadirkan hati nang sholat. Wong awang sholat ya atine yang bisa nang sholatan. Iku khudur. Lajeng si nomor loro kudu syuhud, menyaksikan. Ati ini seolah-olah menyaksikan Gusti Allah nang arepe. Yen ora bisa menyaksikan Gusti Allah, yakinlah bahwa Gusti Allah nyakseni. Bukan angin, teman. Ya perembetan, no, jadi unjuk. Ya ilmu pendekatan ke atas. Si carane pripun? Seolah-olah jenengan sholat nang arepe guru. Jenengan kalau kelas 6 SD, kelas
SMP sing kelas 1 kelas pira ya? Kelas 9 ja SMA kelas 12. Kayak berpraktek ibadah Mas Mon, praktek sholat. Toli lagi di biji gurune. Kira-kira sholatnya paling ngatimu ke orang. Niku tahapan wis pembokan kulon jenengan dereng bisa moni disaksen di Gusti Allah. Ya lagi disaksen di guru minimal. Niku suhud. Lajeng khudu. Khudur, suhud, khudu. Khudu niku maknane nopo. Nang kono kulon jenengan meniadakan diri. Nyongkwe langkah apa-apane. Nyongkwe langkah artine. Dan lain sebagainya. Niku khudu. Penuh dengan rasa merendah dan lain sebagainya. Mangke tembe ketemu sinarane khusus. Laporo sahabat niki tarohu rukaan sujada. Mereka rubbanun billaili aswadun binnahar. Luar biasa niki. Para sahabat-sahabat Rasul wong-wong mukmin rubbanun billaili. Merumaning lagi sholat, merumaning lagi sholat. Sampai-sampai ada kalimat tafsiran, ruhbanun, mereka pada mendeta. Bila ini yang dalam waktu bengi, nyepi, mendeta kan berarti nyinggel. Bahasanya ini mendeta, biksu. Yang waktu bengi dari nisi, uzlah, menyendiri iotika nggih kiamul bilail. Sementara nang waktu awan aswadun mereka hitam kelam ireng para sahabat binnahar ing dalam waktu awan. Maksudnya nopo? Siang bekerja keras, bengi isi. Inilah keseimbangan yang diajarkan Islam supados kita bisa meraih atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah insya Allah. Al-Fatihah. Iya kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pakai khataman dari Jumat. Insya Allah ini sekaligus nusulul Quran. Insya Allah ini pakai anak kumpeng ini mudah-mudahan ini panjang pinaringan sehat umur panjang dan sarang-sarang menghatamkan surat Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad.